Kedatangan Kapolsek Pancur Batu Kompol Coki Sentosa Milala disambut baik oleh Panitia Natal Oikumene di Jambur Taras yang berada di Desa Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Pancur Batu hadiri untuk memenuhi undangan perayaan Natal Oikumene. Selain Kapolsek, perayaan Natal tersebut juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Pancur Batu, Camat Pancur Batu, dan Ramil Pancur Batu, Kanit Binmas Polsek Pancur Batu, Panit Binmas Polsek Pancur Batu, serta beberapa personil Satuan Lalu Lintas Polsek Pancur Batu. Acara perayaan Natal Oikumene yang mengambil tema Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Allah tersebut, dihadiri sekitar 100 orang dan diakhiri dengan doa bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.